Kamarudin Simanjuntak menyebut Baradae merupakan sosok yang baik. Pasalnya penembakan yang dilakukan Baradae murni dari perintah atasannya. Hal ini disampaikan Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J, dalam sidang lanjutan atas terdakwa Baradae pada Selasa 25 Oktober 2022. Kamarudin mengaku mendapat informasi jika Baradae adalah sahabat Brigadir J, oleh karenanya Kamarudin menyebut Baradae tak memiliki motif secara pribadi. Menurutnya, Baradae dipaksa atasannya untuk mengeksekusi teman sekamarnya itu. Sebagai informasi, sidang hari ini JPU menghadirkan 12 saksi dari pihak keluarga Brigadir J di PN Jakarta Selatan. Seluruh saksi yang sebagian besar pihak keluarga Brigadir J mengenakan kemeja merah putih yang bertuliskan Justice for Brigadir J. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!